ini masalah kelangkaan minyak solar. Kelangkaan Puan Maya. Ha, betul. Di mana Cik Tuan dan Puan ini menanggapi daripada kelangkaan BBM bersubsidi Cik Tuan dan Puan berjenis solar. Di mana pihak Pertamina mengatakan Cik Tuan dan Puan ini diorang mengaku masih mengkaji ataupun melakukan pengajian ulang. Pengaturan ulang ni Puan Maya. Cik Tuan dan Puan ini terutama untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar di Provinsi Riau. Nah, kita nak tengok Cik Tuan pengakuan daripada pengaturan ulang. Iya, kita tengok bersama. Menanggapi kelangkaan BBM subsidi jenis solar, pihak Pertamina mengaku masih melakukan pengaturan ulang, terutama untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar di Provinsi Riau. Section Head Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan mengatakan, sejauh ini pihaknya sedang berupaya melakukan pengaturan kembali distribusi biosolar. Supaya bertahan hingga akhir tahun, terutama mengatur kembali distribusi BBM per hari, yaitu 2400 kiloliter, di mana angka tersebut sudah di atas dari penetapan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar. Satu tahun 2014 hari ini masih menentukan bahwa yang berhak mendapatkan itu berdasarkan jumlah roda. Beda cerita kalau perpres ini nanti direvisi. Nah, karena ini prosesnya lagi direvisi nih. Ya, lagi direvisi oleh pemerintah. Perpres 191 2014 ini lagi diproses revisi. Mungkin saja ke depannya akan berdasarkan kepada CC mesin, bisa jadi. Atau mungkin berdasarkan tahun pembuatan. Hal ini dilakukan supaya kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Riau mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Yogi Sastaraharja melaporkan.